Pemirsa, awasilah buah hati Anda saat sedang bermain. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dua bocah tertimpa tembok rumah seorang warga yang sedang direnovasi saat sedang berlarian di sekitar lokasi. Inilah detik-detik saat Tubagus dan Lugna, bocah 6 tahun bermain di samping rumah salah seorang warga yang sedang direnovasi di Kampung Pulau Bambu, Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tiba-tiba tembok ambruk menimpa kedua bocah hingga tertimbun. Warga yang berada di lokasi kejadian panik berusaha menyelamatkan kedua korban yang tertimbun dan langsung membawa kedua bocah tersebut ke klinik terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Beruntung, dua bocah hanya mengalami luka membar di bagian muka dan tangan. Lokasi tembok rumah diketahui sedang dalam renovasi. Lari-lari, girang-girang, karena kan anak-anak senang kalau ketika, oh ini mau kenapa? Kan ambruk kan, nggak bisa nahan kan. Ada adik saya di sini duduk, itu nggak bisa nahan. Langsung jatuh tidur aja, kaget banget, luar biasa memang kaget itu. Terus apa, nggak udah, akhirnya tertimbun juga. Adik itu yang kan usianya 6 tahun semua itu. Belum diketahui penyebab runtuhnya tembok. Sementara kedua korban saat ini dalam perawatan orang tuanya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan.